Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah orang ramai tidak boleh mempersendakan agama dengan menekan alasan kebebasan bersuara. Titah baginda, agama bukanlah perkara yang boleh dijadikan gurau senda atau bahan jenaka. Turut menuntut agar kesucian semua agama untuk sentiasa dipelihara dan dihormati pada sebilang masa. Jangan sekali-kali kita memperkecilkan, menghina dan mempersendakan agama semata-mata atas nama kebebasan bersuara. Agama bukanlah merupakan satu perkara untuk berkurau senda dan dijadikan bahan jenaka. Baginda bertitah demikian pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1444 Hijrah di Masjid Wilayah Persekutuan semalam. Titah baginda perbuatan mempersendakan agama boleh menyemarakkan api perkauman dan meruntuhkan ikatan perpaduan antara kaum. Justru mengambil keberkatan tahun baru Hijrah, baginda menyeru rakyat memelihara nikmat dan rahmat negara yang merdeka lagi berdaulat ini. Pada majlis ini, baginda turut berkenan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan kepada Tan Sri Osman Mustafa, bekas Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, manakala tokoh Maal Hijrah Antarabangsa dikurniakan kepada Datuk Dr. Osman Hassan yang juga Menteri Kanan menjaga misi khas Kemboja. Kukuh dari persatuannya, kesatuannya, perpaduannya. Berarti kalau kita tidak kukuh, maknanya akan berlakulah seperti yang sebut tadi, akan ada ruang-ruang untuk mereka menghina Islam, mencecar Islam. Dan kalau kita tidak kukuh juga dari segi ketakwaan, kita just dengar dan kita diam saja. Macam mana orang beragama lain itu boleh sokong apa ni agama Islam dan agama lain-lain lagi? Tapi kita kena kerja kuat sendirilah. Ya, kalau kita lemah sendiri, jadi isu-isunya akan timbul masalahnya kepada itu agama kita.